Di gini itu gua, iki sik. Iki wong sinau kok rene iman. Lah iya kabeh padha sinau. Sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bunsai Kepo. Teman-teman Bunsai kembali lagi bersama saya belajar bersama ya untuk kali ini program akar bahan Bunsai Kimeng bersama teman-teman saya dari dekat sini saja ya, dari wilayah Wonogiri Barat. Ada Mas Olikin sama Mas siapa? Mas Agus sama itu yang satu Pak Tua Randi Bujo. Oke, kita langsung saja ya untuk lihat program akarnya seperti apa. Kita selalu belajar bersama ya, berbagi untuk teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke bahannya ya, seperti apa. Yang bahan ini dulu dari turun cangkok budidaya sendiri, kemudian tanam polybag, setelah itu kita pecah batang langsung masuk drone. Oke, kita langsung saja ke lokasi teman-teman ya. Jamur putih-putih itu didirisi. Apa ini sing marai kutu napa kutu putih? Ya enggak juga, cuman ini tetap jamur ini mengganggu pertumbuhan nutrisi naik turun, menghambat apa nutrisi neneng gon daun barang kuwi tadi tetap nek isa bisa mungkin kita bersihkan putih-putih iki. Ya sak bare diseleksi apa diprogram lagi disikat sik rapopo. Terus engko lagi disiram banyu. Nek ning apik ya sak urunge ya rapopo. Sak wise ya rapopo. Terus nek golek stel cangkukan, sampean gur tangi bahan to mau. Tandur sik karo yesuk ngisor diprogram. Terus engko nek arek program ning apik golek stel cangkokan yang stang-stangnya cedak ini kita dikira-kira kita nyangkoknya milih yang saya nak stang-stangnya anu ya bukel nah jadi ini ya biarpun tidak bukel tapi minimal kita sudah punya star untuk stang pertama kedua terusan ke atas yo kita belajar ngisor sih harus cepai stang jadi untuk atas mungkin engko belajar sambil jalan yang ada dominan kita yang gede nanti ini cilik-cilik itu gua ikan apa ini kita buai kabeh. Ini kita buai. Yang cepat gede. Yo awak dhewe gur belajar ngisor lho, Cian lho. Urung tekan dhuwur lho. Nek dhuwur aku dhewe urung-urung anu. Urung iso ning jelas. Belajar bawah sik. Cara-carane wong ngono kan. Wong gawe omah kan tetep pondasi dulu bawah. Baru nek pondasi belajar deh pondasi kuis mumpuni sak iso gawe api lagi belajar gawe dhuwur wong bung saya ki rasa digawe instan nek digawe instan iso ning tuku terus saya ade ra iso ade iki nek iso ki belajar dari nol jadi iso paham kabeh tur untuk belajar bonsai sebenarnya dari satu pohon sik aja jangan ke pohon yang lain, mempelajari pohon satu dulu karakterik piye nek tak gawe ngene tak potong ini tak pres ngene iki mempelajari. Oh, berarti mengenal ini mengenal karakter pohon satu dulu lagi nek mengenal satu pohon kita lari ke pohon yang lain. Jangan acak-acakan. Jadi ini engko emang carane program kabeh padha. Ya. Semuanya sama carane. Cuman tetap karakter pohon ini tetap berbeda-beda. Enak neng, ini kita potong padahal potong del, sok ratu rubus. Nenek sancang sok del gem rubus. Nah, kita mempelajari karakter pohon kan harus gitu. Boko si cise, nek ambiah yo. Gara asal. Nggak, ini ada kok udah malah apa ya? Orang ngerti karakter iki kok kepiye pohon ini tak enak nih kepiye. Orang ngerti ya SDW. Jadi ini berarti mereka akarnya dikelongin apa? Dikurangi mas, kita nanti mengurangi akar ya, orang sak-sake ya.
jadi kita ngurangi akar tetap anu kudu ngerti jalur nutrisi iki semua pangar dinggo tetap jalur cabang ini kudu enak akare iki enak stang toh iya semua dinggo tetap harus ada terusan akar jadi jalur nutrisi akar iki jelas ngei jalur nutrisi neng stang iki ya. Nah cabang cuman kita usahakan ngilangi serabut kabeh sik. Nu karek dipikir pengurangan akar yang dominan dengan tinggi baru mikir kuwi. Oh berarti langkah pertama fokus memperbesar akar dulu ya. Heeh, no, memperbesar akar dulu awake dhewe. Memperbesar akar dengan apa kuwi dengan alasan akar yang ning awake dhewe dingu kuwi jelas jalur nutrisine. Ngei stang ning ngendi? Oh, berarti mempengaruhi gerak dasar juga ya? Iya iya keproporsian bukan gerak dasar, keproporsian nek gerak dasar kan batang utama ini nek iki kita anu belajar nutrisi sih, jalur nutrisi yang tepat untuk ke atas sih dari stang pertama, kedua dan terusannya ke atas tapi kita bicara tetap bawah sih loh yeah. Jangan bicara atas, secara atas aku durung paham ngecek sinau karo kanca-kanca ning jobis weh-weh pinter gitu. Udah aku ki ilmu kurang sepiro mah. Ya tetep kabeh padha sinau. Ndak ono terus iki ngene aku cek bingung kok ning program akar yang ning gede-gede kae engko piye dadine ndur cek bingung ning penting bawah dulu ya. Bawah terus jalur nutrisine jelas. Ngei nutrisi ning rene, stang rene, stang rene. Nah, iki wis resik ta. Terusahakan akar ngene iki, Mas. Ojo sejajar. Dadi kudu rata. Nah, iki cek rata, ya ta. Dikare iki cek rata ta meh rata, iki cek rata. Dadi ning digawak ning isor iki. Calon ning digawak ning isor iki. Kok nek ora digawak tetep gedhe ning isor. Nah, bekasnya potongan itu dikasih apa? Kambium enggak perlu. Enggak perlu. Ya busuk ya, Mas. Ora justru busuk enggak apa-apa. Memang kan enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa kan tidak kita pakai yang bawah ini. Yang kita pakai ini. Enggak cepet ini nanti cepet gede. Dengan dia busuk ora metu akar meneh. Nek ngate metu akar neh. Kalah iki engko. Justru kita nek iso ngen busuk kan aja ngate metu akar neh. Dengan kita ngene iki lho iki. Kita sembel-sembel gini kan ora mungkin keluar akar. Karena rusak. Justru potongannya rapi, halus, malah dia mesti keluar akar meneh. Tumbuh lagi. Ya. Tumbuh lagi, makanya kita kan membesarkan iki. Besarkan iki. Iki akar nyimpang ya nek ngisor iki. Entak. Dua karena ada di bawah ora sejajar karo iki. Nah, iki kan sejajar. Iki sejajar engko kita tarik. Oh, berarti lingkar gini harusnya akan sejajar. Harus sejajar. Ojo ngisor dhuwur, ngisor dhuwur. Roto. Oh, berarti maksudnya proporsi itu tadi itu ya. Tolong ngimpok notalahku. Ini gitu dikulah. Nah, kita merogram akar perhatikan dhuwur juga. Dhuwur kudu subur. Atase. Karena mempengaruhi program akar juga atas itu. Oh, kesuburan. Kesuburan si daun. Nek awak daun iki ora sehat kena penyakit, jangan sekali-sekali program. Itu sepengetahuan aku loh. Yeah. Ning pernah tak kerja nih. Kan bisa ditarik deh ini. Cilik-cilik lho. Oh iya. Nang ora aku. Cara apa iki? Salaman ya. Eh kenal kari kira? Ya kenal. Ketempel ahli kunci nyerah lho.
Lah nek digawe bogel. Ayo masuk kok nggul ground semono gawe cilik ya, maneman. Nek iki dinggo kan otomatis. Nek bogel kita gawe bogel cilik. Oh, rada gede nih yoi, sak gede. Tapi tetep salah sisi digua iki. Yakin digua. Iki wae janggal akar iki. Ya ta. Iki genah nang rene. Nek iki tak gua akare jumlah. Jumlah akare. Nek genah iki siji dinggo. Loro, telu, papat iki dinggo to. Siro, lu, pat iki dinggo salah siji. Nosa akare papat. Bukan tubuh anak-anak. Yo, anak itu kita sama-sama belum tahu ya. Yang penting kita kurangi akare nanti untuk pertumbuhan selanjutnya. Di nanti kembali lagi. Yo lagi. Ini lagi. Kingku terlalu dekat nih kingku dari ini. Ini tak kembali. Ini ya toh. Masih nenek. Biasanya gini, iki dikuak kape, iki rene ngono padat. Kis kau iki sel nutrisi iki. Ingo wes koke nih padat ini. Iki nih dikuak iki. Nek si nek dikuak kape, iki sile janggal. Iki gini yang. Di gini dikuak, iki se. Iki wong sinau kok rene Pak. Lah iya kabeh padha sinau. Sama-sama belajar. Iki tanduranmu dhewe apa sing ketok ten dijejer kene kae, Pak? Iki ketok ten dijejer kene. Iki iki? Heeh. Ah, iki ndi kene gua iki? Oh, taruh ya. Ini di gua ya.